paling praktis pakai pelingkut campur bensin. Di pelingkut campur bensin ini lebih kuat daripada cat biasa. Cat pelingkut lebih kuat dan lebih tebal. Kemudian permukaan kalau dia pakai bensin juga permukaannya jadi lebih tebal. Nah, seperti ini. Jadi nggak mudah mengelupas. Nah, ini bagus atau recommended banget untuk yang sudah berkarat, korosi, dan udah mulai kayak apa? Kayak udah nggak rata seperti ini. Ini udah dicuci tapi masih tetap berkarat. Solusinya ya pakai pelingkut ini, pakai pelingkut dikasih bensin. Pelingkut campur bensin, dia selama saya garap mobil-mobil kebanyakan saya pakai ini karena nggak ada yang komplain. Kebanyakan orang-orang 2 tahun, yang paling cepat 1 tahun dia minta diulangi lagi karena memang hasilnya bagus. Terkadang sampai 2 bahkan sampai 3 tahun. Ini untuk kelasnya mobil off-road ya. Kalau untuk kelasnya mobil pribadi mungkin bisa sampai 3 sampai 4 tahun atau bahkan sampai 5 tahun. Buat teman-teman, kalau misalnya nggak mau di bengkel, sendiri aja juga nggak apa-apa. Beli di toko bangunan pelingkut ya. Pelingkut. Jangan cat biasa, beli pelingkut di toko bangunan. Harganya kisaran 40-an. Terus nanti beli bensin 1 liter. Kalau pengen tebel, bensinnya dikit aja. Jadi bensin hanya dipakai supaya nggak berat, ngolesinnya biar nggak berat. Tapi kalau misalnya mau encer, ya bensinnya dibanyakin. Tapi kalau saya lebih seneng ditebelin aja biar awet, karena harganya juga nggak terlalu mahal, biar nggak 2 kali kerja ya. Jadi kalau saya udah dapet plat korosi, apalagi bawah ini ya, bawah mobil apalagi mobil-mobil tahun tua, pakai cat biasa nggak mempan, harus pakai anti karat, cat anti karat seperti ini. Murah sekali, murah meriah. Ini juga untuk menjaga biar gak mudah karat ya. Biar gak mudah karat, terus biar las-lasan juga gak cepet karatan, biar lasnya juga gak cepet copot. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Bagus, indah, menarik. Tinggal tunggu, kita tiriskan dulu. Kita tiriskan biar matang ya. Oh, bagian sini belum. Oke, kita tiriskan, sudah selesai. Proses nggak ada 5 menit, beres.